satu hari nanti Allah akan ambil mak kita balik. Waktu tu kita kena terima. Dan kita sebagai anak jangan duduk diam aja. Memang sedih, tapi kena buat sesuatu sebagai penghormatan terakhir untuk mak. Anak-anak perempuan, pergi mandikan mayat mak. Tengok ke mak. Tengok lama-lama. Ini kali terakhir nak tengok, lepas ni cuma dapat tengok kat gambar aje. Sentuh lembut-lembut badan mak. Belai lembut-lembut badan mak. Cakap dalam hati, inilah orang yang lahirkan aku, yang membesarkan aku. Mak didik aku jadi orang, mak ajak aku jadi anak yang baik. Walaupun kadang-kadang aku kecilkan hati mak, tapi mak tak pernah marah aku. Mak tetap nasihatkan aku. Lepas ni, aku dah tak ada mak. Aku tak dapat nak manja dengan mak lagi. Aku tak ada tempat nak bercerita. Usap rambut mak macam mak usap rambut kita. Cium pipi mak macam mak cium pipi kita. Tengok mak puas-puas. Ni last kita dapat tengok muka mak. Lepas ni tak ada peluang lagi dah. Anak-anak lelaki pula, jangan waktu mak dah siap pakai kain kafan, kita masih sibuk dekat luar rumah lagi. Masuk rumah, renung mayat mak. Renung lama-lama. Ini last kita dapat tengok mak. Inilah kali terakhir. Waktu ni kita dah tak dapat nak cium tangan mak lagi dah. Kita cuma dapat cium pipi mak. Inilah last kita dapat cium. Lepas ni kita tak ada peluang lagi nak cium mak. Cakap dalam hati, aku jahat macam mana pun, mak tak pernah buang aku. Aku degil macam mana pun, mak tak pernah tak bagi aku makan. Mak suap aku makan. Mak marah aku sebab aku nakal, tapi mak tak pernah benci aku. Kalau dulu bila aku makan, mak tunggu temakan aku kat meja. Mak tengok anak dia ni makan berselera. Lepas ni aku tak dapat rasa lagi masakan mak. Bila nak sembahyangkan mayat mak, kalau tak boleh jadi imam, jadi makmum. Cepat-cepat diri belakang imam. Dulu mak selalu suruh kita solat. Hari ni kita buat solat jenazah untuk mak. Bila mayat mak nak keluar rumah, cepat-cepat kita pegang keranda mak. Biar kita pikul. Ni mak kita. Dulu dia yang dukung kita. Dia yang bawa kita dalam perut dia. Takkan mayat dia kita tak nak pikul. Waktu jalan bawa mayat mak ke kubur tu, ingat balik waktu mak pegang tangan kita. Waktu kita baru pandai jalan, mak langsung tak beri kita jatuh. Sekarang kita nak hantar mak pergi jauh. Sampai kat kubur, jangan bagi orang lain sambut mayat mak. Adik-beradik lelaki semua terjun dalam liang. Sambut mayat mak. Biar kita yang buka ikatan kafan. Biar kita pusingkan mayat mak menghadap kiblat. Biar kita yang letak bantal tanah kat belakang badan mak. Dulu mak pastikan kita tidur ada bantal. Ada selimut. Ni kita last dapat tengok mak. Biarlah kita yang uruskan mayat mak. Banyaknya dosa kita pada mak. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah mengampuni ibu kita.